The government has cut microloans interest to 9% in 2016. Bank Indonesia Governor Agus Martowardojo says the cut is a form of government stimulus to help small businesses in the country. Kita menyambut baik bahwa kredit usaha rakyat di tahun 2016 efektif bunganya akan ada di 9%. Dan ini merupakan satu terobosan karena sebelumnya itu 22% sudah turun menjadi 12% dan sekarang menjadi 9%. Dan 9% ini adalah satu bentuk stimulus karena kalau kredit usaha rakyat adalah untuk usaha kecil menengah dan kalau mereka memperoleh dukungan pendanaan dengan tingkat bunga 9% itu merupakan satu dukungan konkret kepada